Dan anda gila guys, ini bener banget perbedaannya, jelas banget ya guys ya, gua nggak bohong dan ini gua terkejut banget ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Siwas Channel. Dan kali ini gue punya bahan lagi ya guys ya, menurut kalian ini dari motor ini apa yang kurangnya ya guys ya. Ya pasti kalian lihat lah, bodi kasarnya ini sangat kurang menarik ya guys ya. Sangat-sangat kurang cocok ya guys ya. Kurang jos gitu kalau dilihat ya guys ya. Aduh, berasa kayak gimana gitu ya guys ya nih. Ini terus ini, ya pokoknya nggak oke lah pokoknya. Kalian bisa cek sendiri motor kalian sama nggak kayak gini guys. Dan kali ini kalau kalian bodinya sama kayak gini ya guys ya, gue bakal nyobain ini barang rekomendasi temen gue ya guys ya, yang namanya ini Black Pix guys. Ini, nah ini gue dapetin cuma-cuma guys, cuman dia minta ini review aja nih, gue yakin lu nggak akan nyesel guys. Nah, ini gue bakal cobain ya guys ya. Kita baca dulu di sini. Penghitam plastik dan karet permanen guys. Nah ini kan, ini body ini kan body plastik guys ya, jadi cocok banget pakai ini kayaknya sih, yang gue belum coba guys. Praktis, menghemat waktu dan tenaga, anjay. Dari kemasannya sih oke banget ya guys ya. Di sini gue punya tambahan itu yang namanya ini kuas guys, karena untuk sisi-sisi seperti ini yang susah-susah kalian jangkau, ini kuas ini sangat diperlukan ya guys ya. Ini udah gue kocok ya guys sebelumnya guys ya, jadi kita langsung aplikasikan ke ini pad ini ya guys ya, seperti ini aja. Kita akan coba sedikit dulu aja guys, seperti ini. Dan ini kalau warnanya ini abu ya guys ya, kalau di sini. Tunggu selama 30 menit guys.
Oke guys, setelah gue tadi lapisin selama saat ini secara ini satu lapis ya guys ya. Jadi kalian bisa gunain si black pick ini sesuai dengan keinginan kalian. Perbedaannya bagaimana setelah satu lapis ya guys ya. Dan anda gila guys, ini bener banget perbedaannya jelas banget ya guys ya. Gue nggak bohong dan ini gue terkejut banget ya guys ya. Dan dari hasil ini sekalian lihat sendiri ya guys ya. Gila, gila banget guys ini perbedaannya setelah menggunakan black pick ya guys ya. Ini gue bukan endorse ya guys ya, gue beneran real dapat nyoba ya guys ya. Dan sudah gue gini-giniin, ternyata dia ke tangan cuman kotor sedikit aja guys. Jadi dia nggak terlalu nempel ke tangan ya guys ya. Mungkin karena kurang maksimal ini ininya pengeringannya. Gila guys, ini jelas banget dan gue rekomendasiin banget ya guys ya kalian untuk menggunakan black picks ini guys ya. Oke guys, ini hasil akhirnya, bisa kalian lihat sendiri perbedaannya guys ya. Ini gue sangat-sangat rekomendasiin untuk kalian guys ya. Gue beneran ini serius, gak endorse, gak apapun. Dan gue ini bikin video ini juga ini untuk kalian ya guys ya. Dan gue yakin ini gak akan gagal guys. Jadi beneran-beneran joss banget aja, kayak baru gila. Gue rekomendasiin banget ya guys ya. Soalnya gue sentuh teksturnya itu halus seperti original guys. Jadi gue yakin ini cara kerja sih black fix ini tuh dia menyerap sampai ke dalam guys. Dan dia ini seperti modelnya cat ya guys ya, dia mengubah warna menjadi lebih hitam guys ya. Bisa kalian lihat sendiri, ini gua cobain ke tangan gua dan ini nempel banget ya guys ya. Jadi kalian gak akan ngerasain yang namanya luntur-luntur ya guys ya. Ini seperti ini, sama kayak cat ya guys ya. Ini seperti ini, sama kayak cat ya guys ya. Gila, ini jauh sangat produknya. Makanya mereka menyediakan yang namanya sarung tangan karet guys. Makanya dia nyediain sarung tangan karet karena ini emang benar-benar bahannya ini bagus banget ya. Dan gue yakin ini pasti bakal tahan 1 tahun lebih atau bisa sampai juga permanen atau gimana guys. Tapi dibacanya dia itu bisa sampai permanen. Gue bakal cantumin kontak personnya itu di deskripsi ya guys ya. Kalian bisa chat langsung, kontak langsung yang namanya yang bikinnya guys ya. Dan ini makasih banget gue ke temen gue, dan maaf gue udah ngeraguin ya guys ya. Sebelumnya kan gue udah pernah ngupload video tentang cara mengatasi body kasar yang kusam ya guys ya. Dan ini ternyata gue ada bahan dan juga ada maksudnya ada barang yang lebih bagus dari yang gue saranin itu guys. Dan ini lebih simple dan juga gak perlu nunggu 1 hari guys. Anjay, ini jauh sangat ya guys ya. Ini juga cuman sekitar 1 jaman kalian bisa ngebagusin motor kalian seperti baru seperti ini. Gila, ngeri banget guys. Apalagi gue rekomendasiin ini untuk kalian yang mau ngejual motor kalian ya guys ya. Misalnya motor kalian body kasarnya udah jelek guys ya, dan gue saranin pakai beli ini guys. Ini modalnya paling ini paling harganya gue pikir-pikir di bawah 100 lah guys ya, gak akan lebih. Kalian bisa kontak person di bawah dan di link deskripsi ya guys ya. Oke ya guys ya, untuk satu motor ini nggak sampai habis, banyak banget guys. Ini gila, masih banyak banget. Dan kalian bisa gunain motor ini ke semua sekeluarganya ya, apalagi kayaknya ini bisa jadi untuk 1 RT gitu guys ya. Ini black fiction ya guys ya, kalian bisa buka jasa menghitamkan body kasar. Anjay, ini bisa jadi peluang bisnis baru guys. Untuk modal 100.000 gini kalian misalkan satu motor ya guys ya, bisa kalian mengembalikan body kasar itu seharga 20.000. Anjay, ini bisa beberapa motor, gua pikir ini bisa sampai 15 motor guys. Ini bisa menjadi peluang usaha untuk kalian yang misalkan sekarang lockdown, kalian gabut di rumah ya guys ya, kalian ke teman-teman kalian atau karena komunitas gitu guys ya. Kalian tinggal copok aja ini yang namanya seperti ini, nanti kita nanti kalian bilang aja ngeracik sendiri gitu guys. Anjay guys ya, harus asli guys. Oke guys, kita bakal ke tahap percobaannya guys ya, apakah ini kalau habis dicuci apakah kusam atau tidak ya guys ya.
kita akan cobain langsung. Gua akan cobain menggunakan debu. Gua bakal nyobain menggunakan yang namanya sabun colek, guys ya. Sabun colek, sabun Mama Lemon, guys. Kita bakal coba langsung aja, guys. Kita bakal rusak lagi. Apakah ini akan rusak atau tidak, gitu, guys ya? Oke, guys. Cekidot langsung. Oke, guys. Di sini gua udah sediain yang namanya ini Mama Lemon, ya, guys ya, dan juga sponnya. Dan gua bakal cobain langsung ke si hasil black chips barusan, ya guys ya. Seperti ini, guys. Ini the real ya guys ya, ini real real sabun Mama Lemon nih, ya guys ya, untuk membersih piring. Dan kita bakal cobain langsung gimana, apakah dia akan pudar kembali atau tidak, ya guys ya. Kita cobain langsung. Dan setelah gua usap-usap, ini di sini ternyata tidak menempel, ya guys ya. Artinya dia tidak luntur. Seperti ini, guys, kita akan gosok menggunakan yang bagian kasarnya, guys. Kalau emang dia real bagus, ya guys ya, dia tidak akan coplok. Di sini kita lihat, masih belum terlihat, guys. Oke, guys, mungkin cukup ya guys ya, segitu. Kita akan diamkan selama 15 detik, guys. Oke, mulai sekarang ya guys ya. Oke, guys, ini udah gua diamin sama 15 detik, guys. Kita bakal siram menggunakan namanya nih air tempat cuci tangan. Langsung siramin aja ya guys ya. Ini gua cuma bawa satu centong, guys, karena ini di rumah gua habis guys airnya, guys. Oke, ini sudah gua banjur. Kita bakal tunggu lagi sampai dia kering, guys ya. Kita akan lap aja menggunakan kanebo, guys. Kita akan lap menggunakan kanebo, guys. Apakah ini bakal nempel atau tidak, ya guys ya. Apakah hasilnya akan seperti baru, seperti barusan, apa bagaimana? Kita akan tunggu, guys. Ternyata guys, hasilnya sangat-sangat bagus sekali, guys. Tidak luntur, ya guys ya. Dan ini setelah gua, ini nggak lengket, ya guys ya. Ini nggak lengket. Lengket pasti dia nempel, guys. Kalau nggak lengket berarti dia bagus, ya guys ya. Kita akan lempar, guys. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri, guys. Dia tidak menempel, guys. Berarti ini real asli, nyatu dengan yang namanya body dasarnya, guys. Ya guys ya, dia nempel, guys ya. Guys, mungkin cukup sekian video yang dapat gue share, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.